Selamat pagi para pecinta Tabu Lampot. Nah, hari ini sebelum berangkat kerja saya mau review tentang jeruk nipis manis. Nipis manis ya. Nah, sebelumnya ada nipis Jawa, nipis jumbo. Nah, ini nipis manis. Jadi jeruk nipis yang awalnya hanya taunya buat masakan, nah sekarang bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, bikin jus dan sebagainya. Ini sebenarnya sih udah dipesan ya salah satu teman saya di Mistika Jaya, Kota Bekasi. Jadi jeruk nipis manis karena memang mudah berbuah dan hampir semua jeruk nipis manis di tempat saya sudah berbuah. Dan jeruk juga tipikal Tabu Lampot yang memang mudah berbuah. Ada jeruk kip, jeruk nagami, kemudian jeruk apa? Primong. Nah, itu juga sedang berbunga, berbuah juga. Jadi memang jeruk dan berbagai jenis jeruk ada tipikal yang paling mudah berbuah, khususnya di dalam pot ya. Nah, ini di sampingnya ini ada nagami. Tadinya sih sudah berbunga cuman masih rontok ya. Ini juga sudah dipesan bersama mangga cokanan, bersama miracle fruit juga udah berbuah. Jadi tinggal nagami saja yang belum berbuah. Tapi sebentar lagi pasti akan berbuah. Nah, kemudian ini adalah tentang jeruk nipis manis. Jadi memang apa namanya? rasanya juga manis segar ya, sangat cocok untuk dijadikan jus. Nah, namanya juga jeruk nipis manis ya. Jadi memang batangnya agak cukup besar dan ini pakai pot 45 ya. Jadi strateginya biasanya saya dulu memang tetap sederhana sih, sistem panggas. Jadi bagaimana biar tidak tinggi tapi ke samping. Nah, terus kemudian bisa memancing munculnya bakal buah. Itu salah satu karakteristik dari strategi memangkas ranting-ranting di Tabu Lampot ya, karena teori saya adalah bagaimana agar pohon tidak tinggi tapi bisa berbuah. Jadi kelihatannya eksotis itu. Kalau bunga kan istilahnya hanya sekedar warna, tapi kalau tanaman buah, nah dia bisa muncul perbedaannya yaitu lewat munculnya sebuah buah gitu loh dalam pohonnya gitu. Jadi inilah istimewanya Tabu Lampot. Tanaman buah dalam pot, jadi ada sesuatu yang berbeda. Jadi ada kepuasan tersendiri ya kalau Tabu Lampot kita itu berbuah di dalam pot. Jadi unsur-unsur indahnya itu real nyata. Nah, itu saja review mengenai jeruk nipis manis. Oke ya, kita lanjut episode-episode berikutnya. Terima kasih.